Guys, apa yang dikatakan Pak Luhut? Kalian di negara-negara maju itu sering melihat negara berkembang itu seperti di bawah saja. Jika kami tidak mempunyai nilai tambah ini, kapan kami nikmati? Kapan rakyat kami di pedesaan itu akan ada seperti sekarang? So, bagaimana ceritanya guys? Ayo kita sama-sama simak video. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia? Orang Malaysia dan di seluruh Nusantara, apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya guys. Okay guys, hari ini saya mahu menyaksikan satu video daripada channel iaitu Inti News. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Inti News. Jangan lupa guys. So, judulnya kita mahu menyaksikan adalah Habis Eropah Presiden Jokowi Aksinya Dipertanyakan IMF. Pak Luhut didatangi, ya digertak balik. Begitulah seperti kata judulnya guys. So guys, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi sekarang menghentikan ekspor bahan mentah sangat membuahkan hasil. Sehinggakan Pak Luhut bilang hilirisasi di Indonesia tidak boleh diberhentikan. Kenapa guys? Kerana hilirisasi ini sekarang menjadikan ekosistem yang hebat dan itu menjadi kekuatan kita dan banyak negara di dunia bicara mengenai ini. Sekarang banyak negara di dunia yang sudah bertanya dan bising kerana Indonesia menghentikan ekspor. So, begitulah seperti yang dikatakan sedikit oleh Pak Luhut. So, bagaimana ceritanya guys? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Inti News dan seperti itu di hujung videonya, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa bengal lagi, ayuh kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel Muhari. Saya bilang, we are a great country. Jadi, kalian jangan pernah macam-macam sama kami. Mungkin 20 tahun, 10 tahun yang lalu kalian bisa lihat kami atau you guys look down Indonesia. Today you cannot do it. Today you cannot do it guys. Malam, saya dengan presiden bincang-bincang, saya laporkan beliau juga, Pak. Hilirisasi ini kita tidak boleh berhenti. Hilirisasi ini sekarang menjadi ekosistem yang hebat. Dan itu menjadi kekuatan kita. Benar. Dan banyak negara dunia yang bicara mengenai ini. Kemarin hari Jumat lalu, dari IMF datang ke kantor saya, mempertanyakan mengenai kenapa kita larang apa namanya ekspor raw material itu atau kenapa, critical guys? Mineral itu. Saya sampaikan pada mereka, lihat, saya bilang, kalian di negara-negara maju itu selalu melihat negara berkembang itu seperti di bawah aja. Ya, benar. Nah, kalau kami tidak mempunyai nilai tambah ini, kapan kami nikmatin? Benar. Kapan rakyat kami? Wow, salut saya Bapak. Pak Luhut ni guys, memang berani betul bersuara ya. Rakyat Indonesia di pedesaan itu, di Indonesia Timur, benar, akan ada seperti sekarang ini setelah 7 tahun, 8 tahun ini. Ya, lihat sekarang itu ini bagaimana. Itu karena hilirisasi. Semuanya kita lihat sekarang ini kemajuan yang Indonesia yang kita lihat sangat meroket ya. Ha. Kita lihatnya datang daripada hilirisasi Indonesia ya guys ya. Dia bilang kami stakeholder daripada IMF itu, mempertanyakan. Ya, saya nanti bisa memberikan penjelasan kalau mereka mau. Negara-negara maju itu, saya akan jelaskan. Saya jelaskan panjang lebar sama tim IMF itu. Ya. Mereka akhirnya mengatakan kami paham bahwa negara Indonesia ini bukan negara ece-ece. Saya bilang we are a great country. Bukan jadi, negara ece-ece. Kalian jangan pernah macam-macam sama kami. Gitu. Mungkin 20 tahun, 10 tahun yang lalu kalian bisa lihat kami atau you guys look down Indonesia. Today you cannot do it. Kami sudah buktikan bagaimana kami nanganin COVID-19. Jadi saya minta teman-teman sekalian, ayo, ada perbedaan-perbedaan kita, ada kurang di sana sini, pasti ada. Tapi kita sudah mengarah di bawah leadership Presiden Joko Widodo kepada arah yang benar. Di mana presiden memberikan contoh tauladan, ya, tidak macam-macam, tidak aneh-aneh. Dan kerja keras. Ini saya minta titip pada teman-teman sekalian supaya kita tahu. Jadi kalau presidennya nggak berani macam-macam, ya saya juga nggak berani macam-macam lah. Benar juga. Nah, kalau saya nggak berani macam-macam, di bawah saya juga nggak berani macam-macam. Iya, nggak berani macam-macam. Itu saya kira prinsip yang harus kita pegang semua bersama. Ini, presiden memberikan instruksi kemarin di Senayan, itu 90% kita harus capai tahun ini. Dan itu bisa. Dan apa dampaknya ini? Ini orang yang gak banyak tahu, makanya orang yang gak pernah di pemerintahan itu gak usah banyak omong. Tidak gampang ngerjakan. Anda kan sudah merasakan sebagai bupati sama gubernur.
ngomong kritik gampang aja, lu masuk di dalam baru tahu lu. Benar. Karena orang yang tidak di dalam pemerintah ini dia ngomong aja kan, tapi nggak tahu bagaimana susahnya pemerintah untuk mengendalikan sebuah negara itu ya. Ya benar kata Pak Luhut nih. Kalau lu kerja main-main ya ketangkap orang OTT itu kau, itu aja. Jadi ingin saya sampaikan dosa banyak ngomong lah. Dia pikir gampang emang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintahan dulu, kita tanya apa yang kau buat selama kau menjabat itu. Ya. Apa? Ya guys, benar sekali. So guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Inti News. Ah, teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe guys. Ah. Okey, judul yang kita reactionkan tadi adalah Habis Eropah Presiden Jokowi aksinya dipertanyakan. IMF Pak Luhut didatangi, ya digertak balik. Ah, begitulah apa yang dikatakan oleh Pak Luhut ya. Dan apa yang kita tonton tadi seperti kata Pak Luhut, 20 tahun atau 10 tahun yang lalu, negara lain bisa pandang rendah pada Indonesia. Tapi sekarang sudah gak bisa guys. Ah. Apa yang dikatakannya lagi, Pak Luhut bilang, hilirisasi di Indonesia tidak boleh diberhentikan karena hilirisasi ini sekarang menjadikan ekosistem yang hebat dan itu menjadikan kekuatan kita dan banyak negara di dunia bicara mengenai ini. Dan sekarang apa yang kita lihat, banyak negara di dunia yang sudah bertanya dan bising kerana Indonesia menghentikan ekspor bahan-bahan mentahnya yang ada di dalam negara Indonesia. Apa yang dikatakan Pak Luhut, kalian di negara maju itu sering melihat negara berkembang itu seperti di bawah saja. Jika kami tidak mempunyai nilai tambah ini, kapan kami nikmati? Kapan rakyat kami di pedesaan itu akan ada seperti sekarang? Itu semua kena hilirisasi di dalam negeri Indonesia. Wow, bayangkan ya Pak Luhut, benar-benar saya kata memang saya selut guys ha. Kerana apa? Kerana berani dan tegas berkata begitu. Tapi serius guys ya, jika Indonesia terus menurut sahaja kemahuan negara di luar sana dan terus mengekspor barang belum jadi, sampai bila Indonesia menikmati hasil buminya sendiri? Bayangkan puluhan tahun sudah Indonesia dikerok hasil buminya, tapi yang menikmati hasilnya negara lain ha. Itulah apa yang dilakukan Presiden Jokowi, menghentikan ekspor dan melakukan hilirisasi dalam Indonesia sendiri. Itu lebih baik demi untuk warga Indonesia bisa banyak peluang pekerjaan dan juga bisa untuk nilai tambah negara Indonesia sendiri. Dan itulah kita lihat bagaimana kebijakan Bapak Presiden Jokowi dan kebijakan pemerintah sekarang. So, apapun saya sentiasa mendoakan moga Indonesia akan menjadi negara maju dan begitu juga dengan negara saya Malaysia. Saya tetap mendoakan juga demi Indonesia dan Malaysia terus bersaudara sampai bila-bila. Dan hubungan Indonesia dan Malaysia bagaikan adik dan abang. Saya dan kami semua YouTuber Reaction ini umpama duta kecil saja guys, agar terus dapat menyatukan Indonesia dan Malaysia ini. Itu yang kami harapkan sama-sama. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda kepada saya. Maaf, andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.